Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Salwin Channel, masih di Kerinci, dan saat ini kita berendam di kolam air panas, tepatnya di Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sambil menikmati kegembiraan keluarga, di sini juga ada terapi karena kita berendam di air hangat yang berasal dari air hangat alami yang mengandung unsur belerang. Jadi terapi untuk mengobati berbagai macam penyakit. Oke, kita ikuti keceriaan berendam sambil berterapi. Salwin Channel. Oke, sahabat Salwin Channel. Ketika kita telah berada di Sungai Penuh atau di Kabupaten Kerinci, kiranya jangan lupa untuk mampir ke pemandian air panas. Sensasi mandi dari pegunungan alam Kerinci menjadi momen yang sangat berkesan tentunya. Wisatawan dari berbagai daerah kerap mendatangi lokasi ini. Mengapa kita tidak? Lokasi pemandian air panas ini ada di Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi. Di sana ada beberapa kolam renang yang cukup menawan untuk kita berendam di sana. Kolam renang yang bisa digunakan seluruh para pengunjung, mulai dari kolam renang keluarga yang tidak terlalu dalam, kolam renang atlet yang cukup dalam, cukup besar, kolam renang anak lengkap dengan perosotan untuk anak-anak tentunya. Dan di sini juga ada kolam renang khusus perempuan yang tertutup. Pada kolam yang agak besar ini, maka terasa airnya cukup panas dan diambil dari sumber air alami yang memang banyak terdapat sumber air panas di Kabupaten Kerinci ini. Dan ini bisa menjadi terapi untuk berbagai macam penyakit yang ada di badan kita. Tapi mudah-mudahan kita tidak memiliki penyakit itu. Untuk melancarkan peredaran darah, menghilangkan rematik, kesemutan, dan sebagainya. Oke, demi menjaga kualitas kemurnian belerang yang terkandung dalam kolam pemandian air panas ini, maka pengelola tidak mencampurkan air dingin di dalam kolam pemandian miliknya, tetapi dia membuat sejumlah kolam yang bertujuan untuk mendinginkan air panas yang berasal dari mata air pegunungan. Oke, pemandian air panas ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik warga lokal maupun dari kota Jambi dan sekitarnya, apalagi di musim liburan seperti saat ini. Oke, demikian Salwin Channel.